keju dulu. Kejunya guys. Taruh di sini. Ambil mie-nya. Wah, ini sih ancaman guys. Wui, hayu. Aku juga penasaran banget nih, tuh. Coba. Enak kan kejunya gurih? Seruput, geleter. Seenak itu ya. Nah, sekarang aku mau campurin ini si odengnya. Taruh sini. Ya, jadi kita udek-udek dulu. Pakai kejunya. Jadi yang biasanya kita udak-udak pakai saus sambal, ini kita udak-udak pakai keju. Guys, kejunya lihat meleleh. Wih, wih. Tuh, gak bisa patah dia guys. Nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Endul banget, total, enak banget, benar-benar best, jago, bang, ini enak banget, ancaman, jujur, aku terharu loh guys, nah sekarang cobain ayamnya ya, ayamnya kita kasih keju kak, nih guys, ini atau punya aku aja kejunya, kejunya tuh. Guys, lihat kejunya udah menggelantung sayang. Lihat, hayu blebek ya. Hayu. Coba blebeknya gimana? Ini sih parah banget, bener-bener ancaman rasanya. Kalian harus banget coba sendiri nih guys. Hayu masukin, terus, hayu, hayu, mantap nikmat. Hayu guys. Ayamnya itu benar-benar empuk banget dan crispy di luar tapi di dalam lembut banget guys. Menurut aku ini ayamnya juara sih parah. Dia punya tekstur yang kering banget, terus kayak bumbunya itu kayak manis-manis gitu ketemu sama keju yang gurih. Itu kayak balance banget di mulut kayak juar gak. Aduh gusti. Benar banget. Tapi di luar manis, pas di dalam tuh kayak rasa ayamnya tuh kuat banget ya. Bener-bener aromanya itu kan juara sih. Nah, aku nyobain odengnya nih. Nih odengnya nih. Odeng. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur odeng yang lembut bikin makin membawa aku berasa lagi di Korea banget loh guys. Enak banget guys. Wah ini. Wah aku kayak mau nyobain kalau pakai si ini nih keju ini nih. Asli tap, aku tuh langsung jatuh cinta banget sama rasa sate odeng ini. Ikannya terasa banget, gak kaleng-kaleng loh tap. Guys, kita punya Bikin Lapar Bantu Laris yang bakal nge-review makan-makan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung aja follow dan DM ke Instagram kita @bikinlapertransTV. Pokoknya kalian jangan pindah-pindah channel dulu ya guys, karena abis ini masih ada menu makanan yang dijamin bisa bikin geger lidah dan lambung kalian. Hai, jangan kemana-mana dulu ya guys, tetap di Bikin Lapar, lapar terus.